para graduan dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Cukup-cukuplah saya berbicara tentang kejayaan. Izinkan saya untuk berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang dimulai dengan kasih sayang dua insan. Kehidupan yang diwarnai oleh ranjau dan pengorbanan. Kehidupan yang berpaksikan realiti insan. Kehidupan yang bukannya sekadar Netflix tontonan. Hari ini adalah hari yang teramat istimewa. Hari untuk meraikan pahlawan yang terlalu banyak berjasa. Pahlawan yang mengalunkan azan di telinga kita. Pahlawan yang kita bawa namanya hingga ke syurga. Pahlawan yang berkorbannya demi keluarga tercinta. Ya, hari ini adalah hari bapa. Hari insan teristimewa yang sentiasa menyayangi kita. Hari insan yang terkadang kelap kita terlupa. Kerana lumrah kaum bapa tak pernah meminta jasanya disorak ke pelosok itu. Kasihnya bapa tak pernah dapat kita duga. Dalam tegas sentiasa utuh sayangnya. Dalam selamba berputar ligat akal fikirannya. Dalam letih ditegapkan juga langkahnya. Dalam sedih diukir jua senyum paksa. Agar tak terlihat dan tertitis air matanya. Seorang bapa sukar meluahkan isi hatinya. Kerana ia rahsia yang teramat mulia bagi dirinya. Kebahagiaan keluarga sentiasa menjadi matlamat utama. Walau tercalar, terjatuh, terluka, maruah keluarga tetap dipelihara. Ketika adik gembira mendapat surat pelawa ke Universiti Pendidikan Sultan Idris yang amat ternama, fikiran bapa sarat menghitung kira, mencongak uang buat belanja agar anak kesayangannya sejahtera di pengajian. Bapa yang berada gigih menempah pesawat udara, yang berpendapatan sederhana menghitung simpanan yang ada, yang susah diam-diam meminjam dari sanak saudara, yang telah tiada menitip dari pintu lelangit syurga. Semuanya ini tak pernah dicanang, kerana kasih kepada anak bukan kepalang. Dalam hati berbisik, mudah-mudahan jasanya dikenang apabila anak menjadi orang yang namanya terbilang. Wahai anak-anak graduanku sekalian, jangan kalian lupa pengorbanan wali mulia ini, agar kelak hidup kalian sentiasa diberkati. Dengan ibu bapa, jangan sekali kalian lupai. Takkan wujudnya kita di dunia tanpa mereka ini. Kini kita menjadi orang berjaya. Jasa dan pengorbanan bapa, jangan sesekali kita lupa. Munajatkan nama mereka dalam setiap sujud dan doa kita, agar kita diberkati oleh Allah Yang Maha Esa. Terima kasih bapa, terima kasih semua. Tanpa jasamu, kita bukan siapa-siapa. Dakaplah erat selagi mereka di dunia. Kerana nanti bila mereka tiada, kalian akan terasa akan kosongnya dunia. Selamat Hari Bapa, selamat Hari Insan Teristimewa. Terima kasih atas segala jasa. Kerana bapa, kita menjadi manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.